Mesin Molen masih menjadi primadona bagi Satgas dalam mengejar target TMMD reguler ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Untuk percepatan pengerjaan sasaran fisik utama, yaitu jalan rabat beton sepanjang 1100 meter, penambahan satu unit mesin Molen didatangkan karena dengan menggunakan mesin ini, hasil adukan lebih merata dan waktu juga lebih efisien. Seiring dengan keberhasilan di daerah lain di seluruh wilayah Nusantara pada TMMD reguler sebelumnya, membuat orang meyakini bahwa pembangunan di Desa Kuala Mandor B juga akan berdampak bagi perekonomian serta sosial masyarakat yang dihidupkan kembali jiwa gotong royongnya. Program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak yang berlangsung di Desa Kuala Mandor B, Kecamatan Kuala Mandor B, Kabupaten Kuburaya, mendapat dukungan penuh dari warga Desa Kuala Mandor B. Pembangunan jalan rabat beton sepanjang 1100 meter merupakan sasaran fisik utama yang harus dicapai dalam kegiatan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di Desa Kuala Mandor B. Agar pembangunan jalan ini cepat selesai, anggota Satgas TMMD Kodim 1207 Pontianak menambah satu unit mesin molen yang akan digunakan untuk mencampur material batu, pasir, dan semen yang digunakan untuk pengecoran jalan rabat beton di Desa Kuala Mandor B. Warga meyakini pembangunan akan berdampak baik bagi perekonomian serta sosial masyarakat yang dihidupkan kembali jiwa gotong royongnya. Tim Liputan melaporkan.